Terletak di Desa Baraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, 12 km dari kota Tabanan dan 20 km dari Denpasar. Tanah Lot adalah salah satu kawasan wisata yang terkenal di Bali. Di sini, Anda bisa melihat beberapa pura yang dibangun megah di atas laut. Salah satunya, Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot. Menurut legenda, pura ini dibangun oleh seorang Brahmana yang mengembara dari Jawa, yaitu Dahyang Nirartha, yang berhasil menguatkan kepercayaan penduduk Bali akan ajaran Hindu dan membangun Sat Kanyangan tersebut pada abad ke-16. Ketika itu penguasa Tanah Lot yang bernama Bendesa Baraben merasa iri kepadanya. Bendesa Baraben kemudian menyuruh Dahyang Nirartha meninggalkan Tanah Lot. Permintaan Bendesa disanggupi, tetapi sebelumnya ia dengan kekuatannya memindahkan bongkahan batu karang ke tanah pantai dan membangun pura di sana. Ia juga mengubah selendangnya menjadi ular penjaga pura. Hingga kini, Anda masih menjumpai ular penjaga jelmaan selendang Dahyang Nirartha. Secara ilmiah, ular ini termasuk jenis ular laut yang mempunyai racun 3 kali lebih kuat dari ular kobra. Tak hanya ular suci yang jadi daya tarik pura Tanah Lot ini. Air tawar yang keluar dari sela-sela batu karang juga jadi keajaiban sendiri di pura Tanah Lot dan Anda bisa didatangi. Umat Hindu Bali meyakini air berkah ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Keindahan pura Tanah Lot masyhur hingga ke mancanegara. Setiap harinya ada lebih dari 8.000 wisatawan mengunjunginya, dan ini menjadikan kawasan pura Tanah Lot jadi destinasi kelas dunia.